Satu bulan menjelang pencoblosan di Pilkada Jawa Timur, Alfara Research Center merilis hasil survei elektabilitas dua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur pada pemilihan gubernur Jawa Timur 2018. Survei digelar periode 29 April hingga 5 Mei 2018 dengan metode multi-stage random sampling. Dilakukan dengan wawancara menggunakan kuesioner terhadap 800 responden di 38 kabupaten dan kota se-Jawa Timur dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error sebesar 3,46%. Berikut data dan grafik hasil survei tingkat elektabilitas dua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur pada pemilihan gubernur Jawa Timur 2018 dan tiga alasan keunggulan pasangan Hovifah Emil. Dengan menggunakan dua indikator, pertanyaan terbuka dan simulasi surat suara, elektabilitas pasangan Hovifah Emil meraih 48% dan Saifullah Yusuf Putih Guntur Soekarno meraih 41,9%. Elektabilitas Hovifah Emil unggul di tiga klaster, yaitu Madura, Are, dan Mataraman. Sedangkan Gus Ipul hanya unggul di klaster Tapal Kuda. Di klaster Madura, elektabilitas Hovifah Emil 48%, unggul dibanding Gus Ipul Putih yang memperoleh 33,3%. Untuk wilayah Tapal Kuda, Gus Ipul Putih unggul dengan 47,6%, Hovifah Emil 43,4%. Sedangkan di wilayah Are, Hovifah Emil unggul dengan 52,8% dan Gus Ipul Putih 41,6%. Sementara di wilayah Mataraman, persentase kedua pasang kandidat bersaing cukup ketat, di mana Hovifah Emil meraup suara 44,1% dan Gus Ipul Putih 39,5%. Berikut tiga alasan mengapa elektabilitas Hovifah Emil meningkat pesat. Menurut Hasanuddin Ali yang menjabat CEO Alfara Research Center, ada tiga alasan yang mendasari melejitnya elektabilitas Hovifah Emil. Pertama, keduanya dianggap merupakan kombinasi pasangan ideal, di mana Hovifah dinilai memiliki pengalaman dan usia yang matang, sementara Emil adalah sosok intelektual dan mewakili generasi milenial. Kedua, pemilih menilai program-program Hovifah Emil lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari tingginya elektabilitas pasangan ini di kategori pemilih rasional. Alasan ketiga adalah pasangan Hovifah Emil dipersepsikan publik memiliki kualitas yang lebih baik. Pasangan Hovifah Emil unggul dari beberapa indeks, yaitu kandidat quality, kandidat kompetensi, recommendation level, dan trusted level.